Denise Cariesta meradang di ledek Denny Sumargo gara-gara ikat pinggang. Denise Cariesta kesal di ledek Denny Sumargo gara-gara ikat pinggang. Setelah melihat video Denny Sumargo itu, Denise Cariesta sampai ingin mengumpat. Baru-baru ini, Denny Sumargo tampak terkesan meledek Denise lewat sebuah video. Awalnya, YouTuber yang akrab disapa Densu itu berniat menggoda istrinya, Olivia Allan. Saat itu, Olivia Allan tampak mengenakan ikat pinggang dengan logo inisial DC. "Wow, dandan dia. Lihat sabuknya dong," kata Denny Sumargo dikutip dari unggahan Denise Cariesta, Jumat, 11 November 2022. "Kenapa sabuk aku?" jawab Olivia balik bertanya. Sementara Denny Sumargo menyebut Deddy Corbuzier, sang istri justru menyeret nama Denise Cariesta. "Sidi, Corbuzier Deddy," celetuk Densu mengundang tawa. "Iklan untuk Anda, ibu rumah tangga ditemukan dalam perut ular raksasa, rekamannya shocking." "Denise Cariesta," koreksi Olivia. Mendengar ucapan istrinya, Denny Sumargo sontak meledek Denise Cariesta dengan memberinya nasihat agar tidak galak. "Oh, Cariesta Denise. Lu jangan galak-galak lu, Den. Tuh, nama lu aja inisial kita pakai," ujar Densu. Melihat video Densu yang tampak berupa candaan itu, Denise Cariesta malah meradang. Denise Cariesta bahkan mengaku ingin mengatai mantan pebasket itu dengan kalimat kotor. Namun, Denise mengurungkan niatnya karena merasa istri Densu adalah sosok yang baik. "Untung banget ya Densu bininya lucu sama baik. Gatel bener mulut gue udah sebenarnya, pengen ngatain Densu," tulis Denise Cariesta. Sebelumnya Denise Cariesta mengaku kecewa dengan sikap Densu yang dikira bisa bersikap netral terkait skandal perselingkuhannya dengan RD. Namun Denise menuding Densu sama saja, suka tebang pilih alias pilih kasih. Hal ini lantaran Densu enggan menayangkan podcastnya bersama Denise yang berisi perbincangan soal perselingkuhan. Gara-gara hal itu, Denise merasa kesal lantaran Densu seperti tak berpihak padanya.